Ooh, here's one. I got it! Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Hari ini aku sedang berada di mobil. Kita mau OTW hunting-hunting barang-barang liar lagi. Kacang chestnut liar lagi yang waktu itu aku panen. Tapi kali ini aku gak sendirian karena aku ditemani sama Mbak Penny. Nah, kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Bosen kalian nanti melihat kita, guys. Nah, jadi hari ini aku sengaja ngajakin Mbak Penny sama suaminya untuk cari chestnut liar. Karena suaminya Mbak Penny ternyata suka banget sama chestnut liar. Mumpung saat ini masih ada musim, semoga masih ada. Kita nggak tahu ini masih ada atau nggak, tapi kita cobain aja. Sekalian kita mau jalan-jalan ya Mbak Penny. Pokoknya kalian jangan kemana-mana teman-teman, ikuti terus keseruan kita hari ini. Stay tune guys. Oke teman-teman, jadi akhirnya kita sudah sampai. Nih, lihat buildingnya. Kalian masih ingat kan tuh kafenya di sana? Dan untuk pohon chestnutnya itu di mana-mana. Pokoknya ada banyak banget. Nih kita sudah sampai. Kita bakalan ngajakin Mbak Penny keliling-keliling cari chestnut. Semoga masih ada ya. Kalau nggak ada ya. Ya. Minum apa itu? Makan apa gitu di kafenya. Minum kopi. Soalnya perjalanannya lumayan jauh di sini. Gitu. Ayo wes lah, ya. let's go. Ya, ya. Kita langsung aja menuju ke pohon chestnutnya dulu sebelum ke kafe. Ini lihat. Zero. Kesini. Ini udah kosong. Banyak nih. Ini banyak banget yang jatuh. Tapi kayaknya udah dimakan sama tupai. Oh, they've been eaten. They have been eaten. Look. Nah. Tuh. Dimakan sama tupai, teman-teman, karena ini tupainya juga doyan banget ya. Jadi kita lelesnya seperti ini. Penny, kesini. Look. Sayang. Lihat, still have, tuh kan, tak kirain sudah habis, ternyata masih ada guys. Oh iya, nih. Hati-hati. Oh, ternyata ini sakit. Use your shoes, gini. Nah. Oh, gini caranya ya, teman-teman. Tuh. Oh, it's too young. Too young, ini masih muda, teman-teman, ini. Tuh, yang kayak gini oke. Cari lagi guys. Di sini ini pohon yang terbesar waktu itu ya. Ini pohon yang terbesar. Tapi masih banyak di sebelah sana ada. Di sebelah sana juga ada. Jadi nanti kita keliling lagi. Tuh. Keliling lagi nanti. Oh, tuh kan. Do you think this is too young? Oh, they haven't fallen. Yeah. Kayaknya ini oke deh. Nanti kita cobain dulu teman-teman. Minum dulu. Oh, mau minum dulu? Ya. Oh ya, wes ayo lah. Oke, let's go. Aku soalnya udah excited banget guys. Oke teman-teman, jadi kita break dulu hunting chestnutnya. Kita stop minum hot chocolate dulu. Ini hot chocolate aku, itu punyanya Mbak Penny. Hai. Hai, lagi coba ini ternyata enak. Enak? Mentah? Mentah. Dia dari tadi makanin ini loh, chestnut mentah itu loh. Tuh. Manis. What did you order, Andy? I ordered a golden latte. Golden latte. It is golden. Oh, this looks more greenish gold. Okay. Yes. It's golden. Quite spicy. It's like spicy. Yeah, yeah. Kayak ada cabenya dong. It's a bit spicy. Spicy? Yeah. Really? I think it's like a mulled wine. Okay. Christmas. Yeah. Okay. It's just like ginger. Is it like ginger? Really spicy. Ini juga ada, ini namanya millionaire chocolate. Millionaire's shortcake. Yeah. So okay. It's like toffee, caramel toffee, and coba try sayang. Try that. No, let's try. Try. I'm tempted at the moment. Enak?
enak, sweet. Not too very sweet. Yeah. But the balance between the sweet chocolate and the sweet caramel. What did you order, Sayan? Cappuccino. Oh, cappuccino. Oh, yeah. It started off not so sweet, it's not sweet. Nice. Nah, kalau menurut aku, kalau untuk hot chocolate ini terenak sih kalau di sini. Mantap. Nice. Yuk kita makan dulu. Setelah makan kita cari panen chestnut lagi. Ini dia dari tadi lo makanin yang mentah ini, enak enggak sih? Enak, manis. Coba ini yang putih, Coba yang putih. Yang putih kayaknya masih muda. Tapi udah kalau masih muda dia enggak bakalan jatuh. Jadi ini masih oke. Tuh. Cobain. Oh iya. Manis? Is it cinnamon? Yeah. How's your cake? Sweet. Enak? Happy. Smell it. Smells it? Yeah. It smells like jamu. It's cinnamon. Cinnamon. Yeah. Cinnamon. Is it enak? Kunyit asem itu balik. Kayak jamu dia. Yeah. Dia rasanya kayak jamu. What's in about Javanese balmies are strange. Yeah, this is kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit asam? Yeah. What's the word for weird or strange? Yeah. Aneh. Minum aneh. Punya kunci siri. Dia katanya rasanya aneh katanya. Yeah, strange, aneh. So your taste buds aren't kind of expecting it. Yeah. Expecting coffee. Cinnamon. Dia ordernya yang aneh-aneh soalnya. Iya, soalnya pengen coba something different. 2000 years later. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah selesai minum coklatnya, tapi kita enggak jadi makan karena aku masih kenyang. Tadi kita sebelum berangkat sarapan. Jadinya sekarang kita mau langsung aja hunting chestnut lagi ya. Tuh, Mbak Penny udah mulai cari-cari dan kita bawa plastik gede banget, guys. Aku nggak tahu ini masih ada mana, sayang, plastiknya, sayang. Nah. Yeay. Ini masih baru jatuh nih. Nah, ini yang kayak gini. Tadi kita buka juga dalamnya oke ya, teman-teman. Jadi kita mau ambil aja. Tuh. Lagi enggak? Nah, tak kirain kan yang warnanya agak putih gini, dia masih muda gitu ya. Ternyata tadi, Mas Andi tadi, dia cobain makan, ternyata dalamnya manis. Jadinya kita ambil aja. Daripada enggak, mubazir. Ini sayang, sini kan. Gede. Gede banget. Tuh. Ya, gede banget, sayang. Gede banget. Gemuk-gemuk. Itu, lihat. Bang Andi lagi nyari ini. Kenter. Not happening. Enggak. Kesini. Lihat, sayang. Aku nemu jamur. Oh, jamur. Enggak makan, sayang. Enggak bisa dimakan ya. Dangerous. Koit nanti, teman-teman. Nah, waktu itu kita dapatnya di sini banyak ya. Ini udah enggak ada. Udah habis. Enggak ada. Enggak ada lah, udah habis. Last time this was like. Yes. Enggak ada, udah habis. Okay. I told you that tree is actually got more. Normally, this tree is always right. Yes, of course. Do you want to climb up? Yeah, just run into it. Dia mau diorak-orak loh, Rek. Pohonnya gede banget, gimana naik ngorak-ngorak? Wow, definitely not as many as last time. Wow, 2 weeks ago, it was lots. Yeah, we literally spent, we didn't have to go more than about 10 square meters and we got them. We filled a bag virtually. Ini benar-benar banyak banget kan, 2 minggu yang lalu yang pasan aku panen sama ada ipar itu loh, teman-teman. Banyak banget. Ini waktu itu full, udah habis. Oh my god. Dia ngelemparin kayu loh.
tapi kayunya enggak ini. Oh, wow. Nih kita lihat, kita dapatnya segini. Yang kali ini kita panennya enggak dapatnya enggak terlalu banyak banget, tapi dia gede-gede banget ya sayangnya. Yeah. Besar-besar ya, a lot bigger than last time. Bigger than last time, but not so many. Iya. Yeah. So, karena memang seasonnya enggak banyak. Gede enggak banyak. Ini sekarang kita meluncur jalan lagi, kita cari karena di sini banyak banget pohon-pohon ininya ya, pohon chestnutnya itu banyak gitu teman-teman. Apa nih? Gak ada. Gak ada. Habis. Habis. Okay, let's go. Moh. Yeah, gak rezeki musakne, Mas Andi doyan malah orang nemu. Ini pohon-pohon yang ini 2 minggu lalu tuh benar-benar full banget. Tuh, kalau kalian nonton video aku yang 2 minggu lalu panen chestnut itu yang ini nih banyak nih. Sekarang nggak ada. Kita masih tidak menyerah. Pantang menyerah. Padahal kita beli juga murah ya. Iya, nggak tahu ya kenapa ya. Tapi kalau panen kan rasanya beda bu. Kita nemu sedikit-sedikit, coba lihat. Nggak hitam kecil, banget sih. Yeah. Ya nggak apa-apa, tapi lah. Ambil saja lah sayang, daripada nggak ada. Ini lagi sayang, sini sayang. Tuh. Hmm. It seems like just drop, right? Yeah. Ini kayaknya baru aja jatuh, ini berarti masih ada nih teman-teman nih. Pohonnya yang ini ya, tuh. Oh, lihat. Oh iya! Yeah. Tuh, wow, well done! Tuh, Bang Daniel nemu. Wow, ini agak kecil-kecil sih, but it's yeah. Okay. Oh, it's okay. Oh, oh. Wah, yes. Tuh. Lumayan, sayang. Nah, lihat. Wah. It's still got spiky. Yeah. Kita nggak mau. Ternyata di sini ada beberapa sih teman-teman. Tuh. Wow. Yes, I was looking, thinking. Iki nek neng Indonesia awake dhewe luru apa ya? Embo. Yeah, ready to go. Kecil, udah kering. That's more like a hazelnut than a chestnut. Hazelnut, yeah. Hazelnut, yeah. It's okay, you can mix with a cake, right? Make some chocolate. Yeah. Ooh. Oh, that's not bad. Well, yeah. Oh, yeah. Oh, Mbak Penny dapat tuh. Banyak? Yeah, it's a big tree. Ini sayang. Nih, tuh. Lumayan. Nice. Oh wow, that's a beauty. It's a look beauty. More. Lihat. Ooh, here's one. Dia. I got it. Mereka ini mereka rebutan ayam. Ayam kamu dapat. Wow. A big one. Bagus? Wah, bagus nih. Tuh, gede-gede. Sampai blusukan ya. Wong lanang-lanang, rek. Aduh. Mbak Penny sampai blusukan. Kebelan-belannya blusuk-blusukan, rek. Ada sayang? Ada satu. Tuh, gede. Tuh lihat. Ya kita banyak. Wih, mantap sayang. Well done. Keren. Kita kayaknya menang nih. We're gonna win. Yes. Shit. Oh no. Dia kacamatanya jatuh. Kacamatanya jatuh. Oh,
on there, yeah. I should have put them in straight away. I do that all the time. Yeah. I found them by the car. Belani Chestnut, kocomotone hilang re, masa nih. Ini lagi sayang. Tuh. Ini lagi. Nih. Besar-besar sayang. Iya. Oh, punya lu gede-gede. Weh, ini bisa buat Natalan satu, ini. Satu kilo. Satu kilo? Wah, lumayan. Woo! Yeah. It's deceptive, actually. Even some of the smaller ones, you open them up and there's quite a big one. One big one sitting inside it. It's. Kita nyari chestnut udah kayak nyari harta karun. There you go. Small one there. Aduh. So much more worth it when you're eating them at Christmas. Ini padahal beli. Padahal beli di supermarket ini. Oh yeah, not bad. Good. Not bad. We're random find. Yeah. Claire. Well done, Bang Daniel. Well, you know. Talent. Tuh banyak banget orang jalan-jalan di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita jalan terus sambil kita lihat-lihat, barangkali kita nemu chestnut lagi. Ini kita dapatnya lumayan banyak banget, Masya Allah. Nih lihat. Tuh. Ini muka aku udah gatel-gatel. Kita paling nggak ini dapat 2 kiloan lumayan, tapi meskipun nggak sebanyak yang 2 minggu yang lalu. Cuman yang kali ini tuh kita dapatnya yang gede-gede banget. Dan kayaknya sih lebih enak sepertinya ya sayangnya. Iya. Ini olahraga kita. Ceritanya aku sama Bang Daniel tuh disuruh olahraga. Selalu bilang, kamu harus jalan, jangan cuma tidur aja. Jalan kaki, maksudnya bukan olahraga yang ini. Sayang. Nah, sayang, nemu lagi. Iya. Kita cari lagi. Ya intinya tuh katanya Bang Daniel, meskipun hamil itu tetap harus olahraga, meskipun bukan olahraga yang kayak kuat banget, cuman jalan kaki aja gitu loh biar badannya kuat gitu, biar babynya juga sehat juga gitu ya sayang. Harus olahraga ya, exercise, light exercise. View-nya bagus ya. Kita jalan tuh, view-nya bagus loh di sini, udah kayak romantik. Dating romantik. No. Ini jaketnya soalnya tebel sih. Jaketnya hangat. Jadi sekarang kita sepertinya sudah cukup ya. Ini coba lihat nih. Sini sayang. Tuh. Kita dapatnya segini banyak. Ya. Dan ini gede-gede banget. Oh, udah kayak jengkol kan? Jadi ini berhubung boyok kuloro rek. Jadi kita mau berhenti dulu, istirahat dulu. Kayaknya kita udahi dulu ya vlog kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita panen online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys. Tuh, Penny sebelah sana. Penny! Bye! Kalah mereka guys, kalah. Aku yang sama Bang Daniel yang menang. Bye. Ta-da. Bye. Bye-bye.